Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azmatal hamidi wal mahmudi wal li'il ma'gudi wal hudil mawrud. Asyhadu annahu Allahulladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawmi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita akan kita bahas tentang permasalahan takwa. Karena madarus sa'adah at-taqwa, peredaran kebahagiaan, sa'adatul darain, kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah takwa. Sementara takwa dikatakan oleh mereka para ulama ibarah, merupakan satu ungkapan. Animtithali awamirillahi wajtinabi nawahi. Merupakan satu ungkapan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbahas tentang masalah takwa, dikatakan oleh mereka para ulama soalnya dalam, tinggi, luas dan kemajemukan takwa tersebut merupakan sebuah apresiasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin yang menjalankan kiprahnya sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. May yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakal ladzi, yang demikian itu siga ilaihil matjarur rabih, yang akan diarahkan dengan perniagaan yang penuh memberikan keuntungan. Demikian Imam Al-Haddad memberikan batasan orang-orang yang bertakwa itu bakal selalu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun di akhir ayat tersebut diungkapkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Tapi ini merupakan sebuah ungkapan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran dia bertakwa maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ghayatul hayati fi awakhir, maka tujuan kehidupan fi awakhiriha, itu ada di akhir kehidupan. Orang yang meninggal lantaran dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini seakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang bertakwa pasti dalam keadaan husnul khatimah, orang yang bertakwa pasti dalam keadaan husnul khatimah. Namun memang ungkapannya perlu untuk kita definisikan secara lebih tindak, lebih jauh, lebih tegas, sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka para ulama-ulama tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janji orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu furqana. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal jadikan buat dia furqana, jalan untuk pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang belok. Jadi orang yang bertakwa kedewasaannya terlihat. Kenapa? Dia mampu untuk membedakan mana benar, mana salah. Makanya ketika dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, ketika kita melihat orang yang bertakwa saja, terpancar dari mukanya nur, terpancar dari mukanya cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Perbedaan besar orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, bahwa orang yang bertakwa dia mempunyai pembeda besar. Dia mampu untuk membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Dia mampu untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Dan dia juga mampu untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan. Inilah hakikat yang bertakwa. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mengungkapkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan buat dia jalan keluar berbagai macam problema hidup di alam dunia. Tapi ketika dia tidak mendapatkan jalan keluar, problem solvingnya, maka tidak merasakan sebuah kenikmatan hidup. Tapi orang yang bertakwa,
Walaupun banyak permasalahan, tapi ada problem solving yang harus dia keluarkan. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebenar-benar orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dengan menjalankan tugas-tugas suci kita sebagai seorang Muslim dan menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.